Oke, halo halo guys, guysku, welcome back to Kaleng Gimang untuk Gelapung Masri konten hari main Magic Chess guys ya. Bagaimana bosku sekalian, mohon maaf ini, aduh, kembali lagi guys ya, kita jadi jarang upload ya karena kemarin tuh anak gue lagi sakit, jadi sibuk jagain guys, gantian sama istri, makanya kita jadi jarang uploadnya, jadi gitu. Dan sini kita kebetulan mau selesaikan requestan guys. Requestannya ialah main Commander Eva, dan kebetulan sini kita main Commander Eva pakai skill 3. Apakah bisa berfungsi secara maksimal? Kita lihat aja guys. Tidak ada purify bosku. Kayaknya kita ambil Aegis aja guys ya. Santuy. Jadi kalau main Eva 3 itu kurang wangi tanpa adanya Mia guys. Jadi kita bawa Mia guys ya. Nah, sini kebetulan gua mau coba eksperimen Eva 3 main pakai Guardian guys. Pakai Guardian dengan tujuan kita ambil daya tahan hidupnya, karena Guardian itu ngasih tambahan darah guys ya, dan ada efek-efek shield lah ya kan. Dan semoga bisa win pastinya guys ya. Dan kebetulan juga sudah update besar juga di original server, jadi kita lihat combo-combo baru yang bisa kita ciptakan nanti guys. Dan kebetulan kita di sini terkecret-kecret kawan. Santuy. Santai guys, kita harus jual nih kalau mau interest. Nah, sini kita harus set up cari Guardian guys ya, semoga Guardiannya keluar. Guardiannya keluar nanti kita pasang ke Mia. Sementara waktu begini dulu ya, terkecret-kecret di awal itu biasa guys. Aduh, ada main dubi satu, kita double purify. Kurang wangi guys spellnya soalnya. Dan di sini juga purify kalau versi gua sih masih worth it guys, dipakai aja karena main wrestler sudah mulai bertebaran semenjak adanya Guinevere guys ya. Cuman Guinevere sekarang tidak se-OP Guinevere yang lalu-lalu, karena Guinevere-nya itu bukan elementalis karena dia pakai quartermaster guys. Santuy guys ya, kita up level dulu. Kita lihat. Nah, magic kristalnya sesuai harapan, kita dapat Guardian bosku. Langsung kita pakai. Sebenarnya di sini karena Guardian itu damage-nya terus terang kurang guys ya. Yang punya damage itu hanya Beleric sama si Minotaur. Cuman cari Minotaur kita rada PR, kecuali ada di pet box pertama nanti guys. Jadi saran gua kalau kalian main ke arah Eva 3 itu, hero-hero yang kalian bawa itu hero-hero yang berdamage aja guys, dan terus jangan sampai ada aktif sinergi lebih dari satu. Jadi kita cuma maksimalkan satu sinergi guys, efeknya biar dapat pasif dari Eva 3 nya guys ya. Katanya terkecret. Santuy bosku, gak apalah terkecret di awal. Kita mau pasang Miam yang kita masih bintang 1 tuh, kurang efektif. Dan main Eva 3 itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi kuat juga guys ya, tergantung rune yang didapat serta item yang didapat. Sini kita rencana bawa Silvana. Seperti biasa bosku, jangan lupa disolawatin guys, semoga dapat item wangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasklo atau ini aja lah, penurun level guys ya. Karena kita rencana bermain Mia juga. Jadi Star Pole Blade-nya bisa kita pasang langsung ke Mia nanti guys. Minionnya masih bintang 1. Nah, di sini rada terganggu
kalau main Eva 3 dengan adanya fitur blessing ini kacau balau guys. Nah ini untungnya blessingnya bersahabat guys ya, yaitu blessingnya guardian, jadi guardiannya bisa aktif 5. Sini ada Silvana juga, ya biar aja lah nggak interest untuk sementara guys, karena kita tujuannya mau cari Mia tadi, tapi Mia nya nggak wangi cok. Sementara begini aja dulu, jadi nanti bisa kita jual Amon beserta si Lancelotnya guys ya. Ayo guys ya, bagaimana setelah hasil putusan MK? Eh kita presiden baru bosku. Oke guys, oke guys guys ya. Ya semoga aja membawa perubahan Pak Prabowo nantinya ke depan guys ya. Ya semoga terrealisasi semua janji-janji beliau ketika kampanye, amin ya robbal alamin guys. Kembali ke gamenya lagi guys, hasil panel cocol. Nah bintang 2 Mianya, jangan blessing, aku gak mau blessing. Kalau mau blessing, blessing nyerong aja karena bahaya. Kita ngumpulin Mianya lumayan PR guys ya. Nah sini saatnya kita meracik, pakai begini dulu, pasangnya di depan karena kita dapat Mia lagi Amon beserta siapa namanya ini Lolita kan ngasih item guys ya ketika kita aktifkan Quartermaster, jadi Mianya bisa langsung flicker ke depan. Nah kebetulan main Osus 3 guys, Osus 3 ya rada-rada gurih-gurih nyoy juga main, cuman kalau mau cari hero legend pakai Ausus 3 ini ya masih berat guys semenjak dia di nerf, jadi penikmatnya sudah sangat menghilang bos. Santuy, bisa menang enggak? Dia dapat Brody guys, Brody pasti main ke stun cok. Wih untungnya, apa kata bau bulik itu tahu juga. Santuy, kita nahan di bawah guys karena kita mau cari Mia dulu. Nah Warrior Blessing bawa guys, secara tidak langsung dia memberikan lifesteal tambahan guys ketika dia mengeliminasi musuh, dapat ya tambahan berapa persen lumayan kalau nggak salah antara 20 atau 15% guys ya. Berapi-api di atas main apa dia tuh. Kita bereksperimen Guardian main Eva 3, apakah berfungsi secara signifikan atau enggak, yang nggak tahu, makanya kita coba dulu gitu. Jadi kita bawa Silvana, Silvana itu lumayan ngasih damage juga guys. Bentar, nah itemnya mendukung buat Mia guys ya. Jadi main Eva 3 walaupun Mia Archer nya aktif itu masih cakep. Kita cari dulu Silvana, kalau bisa bintang 3, bintang 3 kan. Karena kita ngerolnya ngerol di bawah, jadi hero kus 1 kus 2 kumpulin aja guys. Nah guardian bisa aktif guys ya, 6. Saatnya kita jual, jual ambil dulu Hilda-nya. Nah sini kita target kalau memang rezekinya dapat hero elite guys ya rune-nya. Nah itu lumayan guys, biar mempercepat attack speed-nya. Nah sini karena tahu sendiri apa 3 kan di nerf, jadi udah 50% lagi ngasihnya guys ya. Main wrestler lagi guys, untung aja kita ambil warrior blessing, jadi Mia kita aman santai. Free hit di belakang bos, kecilin, kita punya BHS juga, jadi ya hancurlah armor musuh guys. Silvana nanti kita bawa. Nah cuman nunggu bintang 3 Mia dulu guys baru kita up level. Mia jangan blessing, jangan guys ya, jauhkan bala. Yuk satu lagi Mianya, aduh pada ada lagi. Tahan dulu guys ya, tahan sabar aja main tuh. Sini kita masih di level 5, nahan memang buat cari Mianya, takutnya naik ke level 6. Wih kok menyerah itu bos, waduh frustasi ya. Ada masalah apa dia? Main apa dia nih? Wawan ya, Wawan Yuki 3 guys ya.
seperti biasa. Lawan Yuki 3 mainnya Kadia. Kalau mau main Yuki 3 usahakan jangan sampai kena stun, guys. Babak belur hypermu, cok. Apalagi ini lagi rame orang main ke arah wrestler, ya kan. Main Yuki 3, eh alamat kamu, Mas. Mia, ya Allah ya Rabbi. All in nih. Alhamdulillah ada, guys, ya. Mia bintang 3. Ada AK apa segala, tahan dulu, guys. Di sini kita up level, nggak bisa kita masukkan Silvana, guys. Malah nggak aktif pasif EPA 3-nya karena aktif yang namanya sinergi lebih dari satu. Jadi Hilda-nya ini mungkin tetap kita tahan. Jadi kita bisa cari cuan pakai Quarter Master, guys, ya. Ya paling kita bisa aktifkan di Creepron, guys. Ya lumayan kan dapat 3 atau 4 gold. Mia pre-hit, bos. Nice. 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 Nah, apa dah? Mia Guardian, bos. Darah tebal, ya kan. Attack speed dapat. Damage-nya dapat dari item. Paket. Paket murah meriah dengan combo anak SD bilang orang. Ih, Kadia. Gak apa-apa lah Kadia. Kita lihat pet box ini kita dapat apa, guys. Husklow boleh. Jadi hindari biji-bijian selain biji Guardian, guys, ya. Diambil, kayaknya kita ambil Johet Ejector aja, guys. Jadi yang mendekat ke Mia terlempar lagi, ya kan. Lumayan. Sini pasang siapa, guys. Jadi nanti Hilda-nya bakal kita ganti sama 3 grill atau siapa namanya tuh, lupa pecok cok. Minotaur si banteng, guys, ya. Nah gitu, guys, ya maklum sudah tua jadi rada delay pengingatan, rada berkurang, guys. Santuy, berhati-hati, bos. Wah, diplikeri lagi, cok cok. Bahaya minyak kita, bisa kita pindah aja, guys. Ah, terlempar kamu. Kecilin dulu, jadi bintang 1, guys, ya. Nice, su. Lagi masih berapi-api, guys. Counternya dong, bosku. Wangi, wangi-wangi, bilang pascol. Di sini ini prepare aja, guys. Prepare mau ke Creepron. Jadi kalau bisa aktifkan summoner juga boleh. Jadi cari cuan tipisnya kita hanya bisa aktifkan di Creepron aja, guys, dari Quarter Master sama summoner, cok. Nah, kayaknya blessing begituan dosa di reset, biarkan aja, didiamkan aja, guys. Mengapa demikian? Karena nggak ngaruh juga, cok. Main Prince juga di seminya, guys, ya. Santuy. Belum belur, guys. Kena stun yuk Mianya deh. Eh, siapa nih? Wawannya nih tidur, ya, guys. Iya, 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 iya. Sisa 13. Mana nih yang bisa goyang komboku nih? Aduh, hehe. Oke, kita lihat. Nah, ada attack speed lagi, guys. Storm Strength, Elite Team. Pilih yang mana, bos? Storm Strength aja, guys. Kalau Elite Team kan ngasih 25% ke semua hero. Kalau siapa namanya, kalau Storm Strength itu memang cuman Mianya aja, tapi setiap 1 detik ngasih 3,5%. Wah, lebih kencang itu, cok. 38 detik, 40 detik mainnya, ya kan. Nah,
bagaimana kamu hitung aja berapa persen itu, cok? Lebih kencang Mianya itu ngetek itu. Laju berketapel ya orang. Di sini ya kasih item bagus. Cloning berarti guys ya. Sebentar kita lihat apa item yang lagi Felin Blade guys. Itu item bikin orang kesal guys ya. Kita up level dulu. Pas betul ada yang namanya siapa ini Tigrilnya guys ya. Jadi guardiannya bisa kita aktifkan, cok. Jadi kita bakal nahan di level 7. Ini lumayan lama guys ya. Kenapa lama? Gendutin hero yang lain guys. Pasang dulu. Nah, Silvana guys ya. Jadi Silvana kita angkut karena Silvana itu pasif dari basic attack-nya sendiri itu seperti DHS guys. Jadi tanpa dia memiliki DHS itu bakal ngancurin armor juga, cok. Aman nih ya, kita pergi di belakang. Brody mau jadi apa Brody? Kita kecilin guys ya. Ketek terus. Ini untung aja Starfall Blade sekarang ini nggak seperti Starfall Blade dulu, cok. Kalau Starfall Blade macam dulu kamu, asli kayak tangkisan dia orang. Kalau sekarang itu bedanya Starfall Blade-nya guys ya. Kalau sudah nurun sekali level nggak lagi nurunin lagi guys. Kalau dulu itu hero bintang 3 jadi bintang 1. Apa ndak jadi abu, cok? Kalau begitu untung aja Muntun baik hati guys ya. Mungkin terlalu kejam guys. Sama Domi dulu itemnya. Aduh. Dominan Ice itu jahat, cok, itemnya. Jadi bikin slow musuh kita dapat mana tambahan. Nah, itu OP-OP-nya main Karina pada masanya, Mak. Waktu masih Karina di mana namanya? Di Astro guys. Kembali ke gamenya dulu karena kita bernostalgianya sudah guys. Brody jangan sok keras. Lawan Miago tuh. Mia Guardian. Epa 3 masih bisa guys ya, tergantung sinergi mana yang worth it guys. Kalau Kelvin Gaming kan sudah coba main Mage ya kan. Gua ada nonton tuh. Jadi dicoba-coba aja mana yang kuat. Sebentar kita ngeroll dulu. Nah, pelan-pelan kita gendutin dulu. Oke. Tahan guys ya. Pokoknya jaga interest 20. Penting itu menabung main di Magic Chess guys. Oh ya guys ya, jangan lupa. Ya ini gue lama betul nih gak ringati kalian guys ya. Untuk muslim dan muslimah para terpongkingers mani khususnya, jangan lupa sholat 5 waktunya. Sama sholawatnya jangan ketinggalan bosku. Bukan mengajari, bukan menggurui, tapi mengingatkan. Karena itu modal guys. Biar buruku tuh kalau sholatnya aja kada diterima, apalagi amal yang lain. Nah itu sudah, makanya sholat itu yang pertama dulu bos. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga sholat. Kita apa kabar? Yang umat aja. Nah, situ logikanya guys ya. Ke gamenya lagi. Ini ambil apa nih? Kita dapat apa nih guys? Kita ambil lagi attack speed lah. Kita kasih ke Silvana guys ya. Silvana. Oke, Akai Panda kita sudah bintang 3 guys ya. Cukup main di level bawah aja kita guys. Yang bintang 3 sudah 3 guys ya. Ada Silvana, ada Akai, dan Mia si bintang utama guys. Mianya kita kasih lagi Golden Staff. Jadi Mianya makin laju ngeteknya guys ya. Samarinda panas banar lagi, ada kabut-kabut juga, tapi apakah itu kabut dari Gunung Merapi guys ya? Erupsinya ya. Jadi kalau pagi itu ya lumayan mengganggu.
Cuman gue kan tiap hari pakai masker dulu. Insya Allah aman lah ya. Santuy, ini yang kita lihat tuh gimana? Aduh, ini laju banar. Apa dah? Pas. Wah, gentong tebo bulik ini. Nah, belum pecah gentongnya. Pinjami palunya Bron biar pecah gentongnya kok. Untuk Hilda tuh kita tahan, nanti di Krypton kita mainkan lagi guys. Jadi cari cuan lagi gitu. Don't worry, my friend. I am your shield. Ayo. Yuk. Waduh. Indonesia. Indonesia nih mau juara nih guys. Didukung guys ya, siapa tahu juara ya kan. Indonesia Piala Asia kembali ke era masa lalu. Kita pindah dulu coy Mianya di pojok supaya enggak diplikeri sama si Selena guys. Dubi Astro tapi bintang 1 guys, enggak usah takut coy. Aman guys, kita kecilin teman-temannya yang lain guys ya. Nah, di depan sana ada Silvana eksekusi, di belakang ada Mia. Tanker-tankernya jangan kalian tanyakan guys, itu super tebal guys. Hilang Mia kita guys. Ini capek ngejar Pani aja nih, karena bisa kita kalahkan cok. Wah, kelempar juga di Jenker cok. Mamam itu. Nah, ini Krypton saatnya kita aktifkan lagi. Begini bos. Nah, dapat lagi kita cuan guys ya. Cuan dari namanya Northern Adventure. Jadi Northern Adventure ini kalau kalian kalah tetap dapat untuk cuannya guys ya. Asal duit kita itu di interest guys, entah itu interest 10 atau 20. Terus kalau memang kalian kalah atau menang tapi posisi duitmu itu di bawah interest yang tidak bisa mengamankan posisi interest, itu nggak dapat cok duitnya. Karena gue sudah coba lihat, kebetulan habis naik level Northern Adventure kita aktifkan, ternyata karena diberi duit. Aduh, jadi ilmu lagi guys ya. Kita ambil apa ini guys? Bentar. Roll dulu, cok. Belerik mau bintang 3. Bintang 2 dulu ya kan, santai. Tigrilnya udah bintang 2, guys. Perlahan ya kan. Kita ambil DHS aja, guys. Ambil DHS baru kasih ke Silvana, cok. Ada Hasklo boleh. Kasih Silvana guys ya. Jadi untuk healing deck-nya kita kasih ke Belerik cok. Dapat stun juga deh guys, dapat stun, dapat Brody. Wih, menang udah mati. Bisa dong, harus kita kecilin tuh guys. Tuh, kita akan pada Mia. Darah Mia tuh, oh naik lagi guys ya. Tanpa Hasklo itu cok. Tapi efek dari rune-nya cok, warrior basing. Waduh, beramburan guys ya. Menang juga mirror kita bos. Wah, terlalu easy guys, guys. Main EPA 3 pakai Guardian. Ejet. Belerik bintang 3 lagi. Nah, bintang 3-an semuaan guys. Jadi minus yang gak bintang 3 cuman si Tigreal. Tapi ya kecil kemungkinan bakalan bisa guys ya. Darah musuhnya bisa kalian lihat sendiri, 6-4 cok. Kita di level 7, jadi cari Tigreal rada berat. Ya minimal di level 8 guys. Oh, paling enteng ya level 9 karena di kos 9 cok. Nah, tunggu aja itu. Biarkan aja Selena di sana guys ya. Ninggoy dari pojok itu. Kau makannya aja dulu tuh. Makannya lele itu. Hero Guardian yang gendut itu. Iya. Nah, aduh. 14 win streak bos.
Aduh, Pani selamat tinggal. Ah, double kill. Jadi requestan rampung, minta Commander Epa, alhamdulillah. Jadi sekian untuk gameplaynya, silahkan mencoba guys. Referensi buat kalian. Terima kasih, salam terpongkeng-pongkeng.